Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Karya Bambu. Kali ini selesai perakitan gazebo bambu lesehan, tepatnya warung seblak atau kafe. Ini ukuran 2,5 x 7, 1 meter kali 2,5 dapur atau tempat cuci piring, yang 6 meter kali 2,5 itu lesehan buat makan. Di sini menggunakan bambu petung dan ikatannya menggunakan rotan sintetis. Di depan kita menggunakan variasi kotak-kotak dan di atas variasi loaf. Jadi untuk menarik para pelanggan, di atas di bagian tiang kita menggunakan 2 variasi lampu kanan dan kiri. Di bagian atap menggunakan atap ilalang. Oke, kita masuk. Pintu menggunakan pintu geser. Oke. Kita masuk. Di bagian dindingnya kita menggunakan dinding bambu atas dan di belakang, di bagian atas, di samping, di bagian bawah. Oke, di bagian atas menggunakan kirai pelepah kelapa sawit. Di bagian atapnya 3 lapis seperti biasa, kirai pelepah kelapa sawit, spon eva, dan di bagian ketiganya atap ilalang. Di sini menggunakan 4 meja ukuran 1 meter 20 x 60 menggunakan kaca 5 mili hitam. Di bagian dapurnya kita menggunakan pintu putar. Oke. Di bagian belakang, dikarenakan untuk dapur dan cuci piring, kita menggunakan GRC. Oke, silakan yang berminat bisa hubungi kontak WA kami 0878-0999-7529 atau datang saja ke workshop kami di Jalan Raya Serang Pandeglang, tepatnya di Lampu Merah Palima. Oke, cukup rekomendasi untuk buka usaha warung-warung kecil atau kafe kopi, warung seblak, atau warung bakso. Oke, cukup sekian dari Karya Bambu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.